Alright, okay. Memang tertarik dengan apa yang diluahkan oleh Azlan Mubin, sebab maybe ramai selama ni fikir apabila ekonomi bola sepak itu adalah terjejas, semua fikir tentang gaji player saja. Tetapi mereka maybe tidak begitu exposed about other things yang yang sepatutnya dibayar, yang sepatutnya ditanggung, termasuklah insurance-insurance ni semua. So itu adalah satu perkara macam Abang Lan tadi cakap, dia memang sangat-sangat detail tau. Susah untuk kita nak betul-betul kata if it's right ataupun wrong. Tapi saya bersetuju juga kiranya dan seandainya gaji players dipotong, sebab dekat situ dah boleh save some money. Dan juga kita tahu bahawa bukan nak kata sebab gaji dorong besar adalah adil untuk potong gaji mereka, tak. So gaji adalah hak masing-masing kan. Tetapi sekarang ni kita dah dalam desperation tau. Macam Ben tadi kata, dia kata yang sekarang kita kena fikir keuntungan sebelum ni kita dapatkan daripada TV right. Kita dapatkan dari sponsorship. Tapi sekarang ni kita tak boleh nak fikir pasal semua tu dah. Disebabkan memang tak ada keuntungan. Semua tengah rugi. Tak ada tiket collection, tak ada TV right, tak ada sponsorship. Sponsor pun siapa nak sponsor kalau brand dia tak nampak dalam TV, tak nampak dekat billboard, tak nampak dekat mana-mana. So sekarang ni semua kena fikir tentang kerugian yang terpaksa ditempuh. And the safest way out is to memangnya potong kos yang sepatutnya. Sounds bad, sounds unfair. Maybe some players akan rasa macam apa aku yang kena kan. Tapi benda tu memang rasanya, is there any other solution selain daripada nak potong gaji sebegini? Susah kita nak fikir hadam sebenarnya. Tak nampak. Aku sebelum aku nak masuk komen aku nak baca komen Muhammad Waiz ni. Dia cakap sekali-sekala Radio Gaga ajak lah Lily join sekali. Okay, siapa yang tak tahu Lily dia sibuk jual kek batik. So aku malas nak kata orang. Okay? Okay. So, okay. Cerita pasal macam tadi Dayang ada sebut pasal sponsorship. Ben ada masuk cerita pasal match day revenue. Tapi bagi aku ada certain way untuk those clubs still generate income. Maksudnya, okay, sebagai contoh kan, aku bagi contoh paling senang. Kalau macam tadi Ben cakap pasal matchday revenue, okay, memang kacau. Yelah, tak ada orang datang stadium, kacau. Tapi still, kalau kena dengan cara, bagi akulah, kalau kena dengan cara kreatif, mungkin setiap team boleh wujudkan lebih banyak merchandise untuk at least kau still generate income. Boleh, benda boleh jual apa. Tak semestinya macam mana yang hari-hari orang kata orang tak boleh berniaga, tapi sebenarnya lalamu pun still lagi buat kerja, still lagi ada grab punya driver yang still lagi hantar barang kat rumah kau, beli barang, beli periuk, beli apa. Sama juga macam team bola ni, dia pun boleh juga generate dia punya merchandise. So kau tambah lagi. So in order, orang tak dapat tengok team kau main, tapi orang dah sayang team kau. So mesti orang akan nak merchandise tu. Tu maksud aku lah. Okay. I nak tanya something pasal merchandise ni. Ni maybe boleh apply untuk liga dekat luar tau. Sebab kita tahu bahawa branding dia memang strong, marketing team dia memang power, and also fanatic dia memang ramai. Tak lahir kat sana pun buat macam lahir kat sana kan. Tapi what about liga tempatan kita? Dia boleh ke buat solution cara yang sama? Sebab kalau tengok ni bukan nak kata apalah, tak semua fans bola ni berkemampuan nak beli merchandise, especially merchandise yang official, selalunya harga dia mahal. So kalau mereka tak mampu, apa reason dia nak buat merchandise macam ni kalau dia tak yakin dan tak pasti pun yang revenue akan datang balik? Dayang, ada dua cara untuk settlekan masalah Dayang ni. Simple je. Ni botak punya solution. Masalah I. Masalah yang Dayang wujudkan ni, ada dua cara solution dia. Yang pertama, let's say persatuan bola sepak ataupun persatuan sukan lain, tak kisah bola sepak ke, semua persatuan sukan mungkin kena reducekan harga merchandise kau. Maksudnya kalau sebelum ni kau jual t-shirt 100, mungkin boleh turun pergi RM70, RM50 yang eligible untuk orang beli. Yang kedua, dia kena make sure yang dekat danau kota semua tak berniaga barang dia orang. So dia boleh settle masalah tu sebab tak ada tiruan lah. Botak, Dayang, aku nak cakap something. Bila kau cerita pasal merchandise, it's got something to do with pride tau. It's got something to do with, okay, contohnya aku ada, kau tak ada. Benda macam tu. Ini aku memahamilah daripada bertahun-tahun aku follow bola apa semua. Merchandise ni orang beli seasonal. Orang beli berdasarkan musim. Orang tak nak beli. Kadang-kadang kalau kau jenis yang suka simpan barang bersejarah yang mungkin kau nak jual dalam eBay 10 tahun akan datang untuk 100 juta ke, mungkin kau akan beli. Tapi kalau tak, apa gunanya aku beli merchandise tapi aku tak boleh nak tunjuk kat member ku, aku tak boleh nak bawa keluar, aku tak boleh nak pakai. Kalau aku pakai pun setakat kat rumah, masuk dalam social media, tunjuk dekat Instagram sahaja. So aku rasa macam kau cakap tu solution. Aku rasa mungkin bukan solution yang terbaik untuk generate income yang banyak untuk membayar gaji player dan sebagainya. Boleh dijadikan sebagai salah satu cara. Tapi not the number one solution lah. Bagi akulah, bagi aku lah. Aku tambah apa Ben cakap. Aku setuju dengan Ben. Botak dengan Dayang, first time kita bertekak, bukan bertekak lah. Macam aku, itu option, ya. Tapi kalau aku rasa kalau jumlah peratus terkesat atau macam bagi income tu banyak,
banyak ke tak pada team, contoh kalau luar lah EPL, aku rasa tak impact sangat kalau merchandise tu kita tak banyak sangat daripada dia weekly punya tiket. Logik lah, betul tak? Dia punya weekly, tak silap aku, dia million weh. Seminggu, loss. Yes. Satu pulang boleh pergi 9 juta, 10 juta euro. Jadi aku rasa untuk nak top up benda tu agak besar. Tu mungkin langkah yang kecoh memang this week sepanjang yang coronavirus ni lah. COVID-19 memang isu pasal nak potong gaji diorang. Aku rasa benda tu memang satu isu yang yelah logik, gaji diorang besar-besar weh. Aku rasa kalau potong sikit-sikit pun boleh pergi 10%, 15% untuk kelab pun banyak pada aku kan. Million lah. Itulah dia. Sebenarnya tu ya kita pun tak, tapi itulah kita ni bukannya pun tak kata ada dua, yang pertama merchandise, yang keduanya apa tadi Botak? Danau Kota. Danau Kota, make sure Danau Kota tu tak buka dan jual barang keluar nak. Itu kalau dia kalau persatuan tu produce merchandise baru tapi tiba-tiba dah ada kopi ori, pening tak?